Halo Sobat YouTube semua, di video kita kali ini, kita mencoba memasuki kawasan Sungai Mangkahulu Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kepulauan Mentawai. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa juga like, comment, and share video ini, agar kita menambah semangat membuat video berikutnya. Okelah Sobat, kita mulai melanjutkan perjalanan kita, melintasi jalur sungai yang dikelilingi hutan bakau menuju ke Dusun Mangkahulu. Rumah di bawah lu. Ini enak nih, kita kelapa tuh, dagingnya. Cepat. Sungai ini berada di Pulau Mabolak, yaitu sebuah pulau terpencil di Kepulauan Mentawai, dan tujuan kita adalah menuju ke Dusun Mangkahulu, Desa Sinaka. Kita bersama kawan-kawan melintasi sungai ini baru pertama kali, dan belum tahu jalan jalur sungai yang tembus menuju Dusun Mangkahulu. Sungai ini dikelilingi hutan bakau yang rawan dengan hewan predator, seperti buaya, yang katanya, oleh masyarakat, di sini sering bermunculan di area sungai ini. Tapi kami harus berhati-hati dan waspada dengan lingkungan sungai seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada hambatan apapun dalam perjalanan kami sampai ke tujuan yang kami tuju. Kami menggunakan perahu stempel, kebetulan air sungai pun lagi pasang. Karena kalau air sungai surut kami tidak bisa masuk menggunakan perahu ini, bisa saja kandas karena airnya dangkal. Biasanya masyarakat di Dusun Mangkahulu mereka menggunakan perahu kecil untuk mereka keluar menuju ke laut. Biasanya kami menuju ke Mangkahulu lewat darat dari dermaga Mabolak berjalan kaki 3 kilo perjalanan menempuh ke Dusun Mangkahulu. Thank you.
Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah PPI Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini berada di luar dari wilayah Pulau Sumatera, terdiri atas 4 pulau utama. Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan UU RI nomor 49 tahun 1999, dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri atas 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai dan sebagian kecil masyarakat suku Minangkabau. Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni, namun sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa. Baiklah sobat, kita terus perjalan kita. Dari tadi kita melintasi sungai ini, sekarang kita sudah terlihat di atas permukaan sungai sudah ada perkebunan warga. Sudah nampak di depan kita kebun warga Mangka Hulu. Memang di sini mereka kebanyakan menanam tanaman tua, seperti pohon pinang, pohon kelapa, dan juga mereka punya kebun buah-buahan, kebun durian, kebun pisang, kebun rambutan, dan juga lainnya. Kehidupan masyarakat di sini, mereka juga punya sawah, mereka bertani padi, itu sebagian saja. Karena masyarakat dan suku Mentawai asli, mereka sehari-hari masih mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok. We'll be right back.
Kami lanjutkan perjalanan, tidak jauh lagi kami sampai ke tujuan. Kebetulan, di perjalanan kami menjumpai ibu-ibu, warga dusun Mangkahulu. Mereka menggunakan perahu, menuju ke kebunnya, karena kalau lewat jalur sungai, ke kebun mereka cepat sampai. Angkat mesin. Dorong kepala. Berarti kalau balik gelak harus ada galah satu ya kan? Ya. Siap galah. Dorong sini lagi. Ya. Tidak dalam itu ya. Kanan. Jangan apa. Tibanya kami ke dusun Mangkahulu, sudah ada warga dusun setempat menunggu kami. Kami pun diajak ke dusun yang dihuni warga. Mereka menawarkan buah-buahan yang ada di kebun mereka. Kebetulan pada saat kami turun ke pulau ini lagi musim buah-buahan, seperti buah duku, cempedak, rambutan, dan buah durian. Thank you.
Kami pun dari kapal nelayan membawa ikan untuk kami bagikan kepada warga Dusun Mangkahulu. Di pulau ini mereka hidup dengan apa adanya, karena di Pulau Mabolak Dusun Mangkahulu Desa Sinaka, belum ada listrik di pedesaan mereka. Kita berharap dari pemerintah Kecamatan Pagai Selatan agar memperhatikan masyarakat Mabolak dan Dusun Mangkahulu. Pemukiman warga Dusun Mabolak Desa Sinaka paling ujung Pulau Pagai Selatan yang belum ada penerangan listrik. Siapa namanya? Siapa namanya? Shota. Yang ini? Ya kan? Kau siapa nama? Siroy. Sinaka 7 dari 11 di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, belum ada penerangan listrik tenaga surya. 7 dusun tersebut adalah Mabolak, Mangka Baga, Mangka Ulu, Matotonan, Bagat Sagai, Kosai Baru dan Dusun Boriai. Sementara 4 dusun lagi sudah ada penerangan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, yang telah terpasang di rumah warga berjumlah 285 diantaranya Dusun Sinaka Korit Buah, Matobat, Bubuget dan Dusun Aban Baga. PLTS tersebut dibangun pemerintah pusat oleh kementerian pada 2015 dan 2017 sistem sentral induk. Kepala Desa Sinaka Tarsan Samaloisa mengatakan program pemerintah pusat salah satunya Indonesia Terang dan Mentawai Terang, di Desa Sinaka jumlah rumah ada 605, dari jumlah tersebut sebanyak 320 rumah belum ada penerangan. Melihat keadaan geografis wilayah Desa Sinaka, dari 11 dusun jaraknya antar dusun, berjauhan antara 5 sampai 25 km, dengan akses jalan belum tersambung antar dusun ke dusun, kalau mengandalkan anggaran dana desa, untuk beli penerangan perangkat PLTS tidak sesuai penggunaan anggaran, hanya sebatas 20 titik saja, sementara jumlahnya 320 titik. Harapan kepada pemerintah daerah Mentawai untuk membangun penerangan di Desa Sinaka, untuk kelanjutan program Mentawai Terang, karena akses jalan antar dusun belum ada untuk pemasangan jaringan PLN, penerangan PLTS pun jadi, saat ini rumah yang belum ada PLTS memakai lampu minyak, hanya sebagian kecil saja rumah warga yang ada genset pribadi, katanya. Warga Boriai Desa Sinaka mengatakan, anak-anak SD sekira 70 siswa pada malam hari di Dusun Boriai jarang belajarnya, karena lampu di rumah-rumah pakai lampu minyak, yang pakai genset pribadi hanya 3 rumah saja. Katanya, Asril berharap juga kepada pemerintah untuk membangun penerangan di Dusun Boriai, warga Boriai berjumlah 43 kepala keluarga. Okelah sobat YouTube semua, dimanapun Anda berada, sampai disinilah dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe MFD channel, dan like, comment and share video ini. Salam petualangan, anak nelayan Sumatera.